Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, kali ini kita akan bangunin opa. Bagaimana cara aku bangunin opa sejak awal pagi bangun, ya? Bagaimana cara banguninnya? Tonton sampai habis. Assalamualaikum, Pak. Pak, mau roti enggak? Ayo buka mata, ini buka matanya dong. Buka matanya. Nah, angkat kepalanya. Angkat kepalanya. Bangun, udah siang, Pak. Udah siang. Udah siang. Udah jam 6. Makan roti mau? Mau. Mau. Oke, bagus. Saya makan roti ya. Sini tak ininya, bantalnya taruh dulu di atas. Gua taruh di atas ya guys, karena susah biar gampang. Dan aku turunin juga. Oke. Kita ganti pempes dulu ya, Pak. Coba lurusin. Lurusin. Nah, guys. Kita ganti pempesnya dulu. Pak, dorong ke atas, Pak. Pelan-pelan, susah. Aduh. Angkat pantatnya. Halo, dirasa ini enggak basah. Biasanya aku enggak ganti ya. Enggak ganti celananya maksudnya. Karena nanti habis itu dari jam 7 mandi, jadi biar enggak itu ya. Biar enggak. Angkat pantatnya, Pak. Angkat. Masukin ke tempat sampah, guys. Dan kita lap-lap dulu. Disarankan kalian kalau enggak ini, kalian pakai itu ya. Ini, Pak, lap-lap. Dingin. Buka ini biar enggak itu ya, bekas air kencing. Kalau aku sih suka pakai tisu basah atau pakai lap basah. Karena tisu basah enggak ada. Basahnya enggak ada. Jadi aku pakai tisu basah. Sebenarnya ada lap basah, tapi biar lebih enak itu cepat. Coba opa guys, miring dikit. Nah, pelan-pelan miringnya. Oke, kita masukin aja langsung pempesnya guys. Dari bawah. Ah, oke, maju lagi sini, Pak. Pelan-pelan, Pak. Nah. Ya Allah. Ya Allah. Masukin, geser sini pelan-pelan, Pak. Nah, lurusin. Karena awas, pelan-pelan, Pak. Awas tangannya, awas. Awas tangannya. Dan ini juga kita buang aja lah ya. Aduh, maaf, punten. Buang dan pasang dulu tembusnya. Dan kalau nggak yakin ini nggak basah sih, karena emang kalau malam aku suka ganti ya, jam 12 atau jam 1 gitu. Jadi si ininya apa, air kencingnya nggak banyak di sini. Tapi biar untuk enak aja, kita ganti aja ya, biar bersih lah. Karena walaupun cuma sejam dari jam 6 sampai 7, ya mungkin nggak nyaman ya kalau pakai baju lama. Kita pakai baju yang celana yang nyaman dulu ya, Pak, bentar ya. Celana dulu, Pak. Kita pakai celana dulu ya guys. Misalkan kanan dulu biar keren. Nah, angkat kakinya, Pak. Maaf, angkat kakinya. Ya, kalau merawat orang tua ya gini guys, kawan-kawanku, sahabatku, nggak mau diam ya biasalah. Tegang dulu, Pak, tegak dulu, lurus dulu. Kita tuh harus sabar ya merawat orang tua, karena emang
geser-geser. Aduh. Karena emang ya gini kelihatan kan. Gulang-guling dan ya. Kan kalau angkat pantat nyangkat. Ya. Karena emang semua orang tua pasti begitu ya. Kalau dirasa bajunya juga basah, ya Allah. Tapi kayaknya enggak basah. Tapi kita ganti aja karena angkat pak, maaf. Nah, angkat pelan-pelan, buka. Ah, angkat bisa miring kiri-miring kanan, tapi ini udah biasa. Alhamdulillah. Ya, kita pakaiin baju langsung aja, karena nggak bas, biar enak. Dan habis itu biasanya aku suka cuci muka ya. Angkat. Cuci muka dulu, bismillah. Lap, maaf, buka matanya, buka. Cuci mukanya dilap doang kan guys. Oh. Ya segar. Itu cuci tangannya ini pak. Takutnya habis garuk-garuk gitu guys. Dan begitulah cara aku bangunin opa pagi-pagi ya guys. Habis itu geser pelan-pelan pak, kita makan roti ya. Geser pelan-pelan, tarik tangan aku, bismillahirrahmanirrahim, tegak, alhamdulillah. Kita makan roti ya pak, mau roti enggak? Mau. Habis itu kita kasih minum ya, kita kasih minum ya guys. Oke, gitu dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.